Halo Pals, ketemu lagi di Me Love Back channel. Kali ini kita akan membahas perbedaan frame keluaran dari tsunami, yaitu CX05 dan CX07. Apa saja sih perbedaannya? Sebenarnya sekilas tampak sama ya. Yang ini CX05, yang ini CX07. Sekilas ya, dua-duanya terbuat dari bahan kromoli R725 yang tentunya sangat ringan, lentur, apalagi ya, ringan, lentur, awet juga sih, cocok banget kalau buat gravelan atau touring-touring gitu. Bahkan di websitenya Tsunami ini sendiri, dia berani mengklaim bahwa seri Seaboard ini adalah frame kromoli teringan di dunia. Apakah benar? Menurut Tsunami nya sendiri ya, saya juga cuma baca di website. Lalu dua-duanya udah inner kabel, tapi beda jalurnya. Ini yang CX05 dulu ya. CX05 innernya ada di sini. Dan di bawah sini ada dua, mungkin buat FD dan RD, juga brake di belakang CX05 ya. Kalau CX07 semuanya ada di bawah. Oops. CX07 semuanya ada di bawah. Di bawah cuma ada dua. Terus di tengah ini ada seperti buat tempat apa ya? Untuk ngeklaim jalur FD mungkin ya, pasang klaim jalur FD. Bagian stay-nya juga sama-sama ada tempat untuk rara-raan sama. Terus dua-duanya juga ada double bidon dua sini, ini juga dua CX05. Dan ini nih yang sedikit kelihatan beda banget. Tubing CX05 yang bawah terlihat lebih bulat ya. Ini terlihat lebih bulat. Bulat ini. Membulat. Gak ada siku-sikunya sama sekali. Sedangkan CX07 beda. Dia siku di bawahnya. Jadi di sini bulat, lalu sedikit siku, sedikit segitiga lah dia frame-nya, tubingnya yang bawah. Perbedaan dirinya cuma di jalur FD sama tubing bawah ini ya. CX07 terlihat lebih segitiga, ada shape-nya nih, nih shape-nya. Sedangkan CX05 dia lebih bulat, tubingnya lebih bulat. Untuk warna sama ya, gak ada beda. Decal juga sama, emblem depan juga sama. Ini yang CX07 aku ambil size S, yang CX05 aku ambil size M. Chain stay-nya sama juga bentuknya. Sekarang kita bahas tipe-nya. Ini juga ada sedikit beda. Bahas fork. Fork CX05 dan fork CX07. Apa perbedaannya? Yang terlihat jelas dari brake-nya ya. CX05 dia post moon, yang CX07 fat moon. Nah, bentuk forknya ternyata juga beda. CX05 lebih kecil daripada CX07 ya. Lihat kan bedanya? Lebih kecil, lebih agak tinggi yang CX07. Padahal size-nya besar yang CX05 ya. Ini CX05 tadi M, CX07 S. Terus jalur innernya sama, berada di kanan atas.
kiri atas, terus bentuknya beda. Kalau CX05 dia kecil, kecil sama-sama full carbon ya. Dia kecil, terus tengahnya ada shape-nya, dia agak meruncing gitu ya. Agak meruncing yang CX05. Terus sama-sama TA udah true axle. Terus CX05 dia nggak ada sama sekali tempat untuk menaruh baut rak atau A-lite. Ya polos, bener-bener polos. Polos nggak ada apa-apanya. Cuma ada jalur innernya sama buat trip di Posmon. Sedangkan CX07 dia forknya lebih besar, sama-sama full carbon, lebih besar. Flat moon, brake-nya flat moon ya, flat moon. Dan di bawah, di atas dekat TA-nya, tempat TA-nya tuh dia ada tempat, sepertinya ini tempat buat naruh baut rak ya. Ini ada satu, di sini juga ada dua. Terus dia bentuknya cuma kotak, nggak ada sip-sipnya di tengah, tapi dia lebih besar. CX07, CX05. Terus apa aja yang kita dapat kalau kita ambil frame set ini di setnya Tsunami? Tentunya TA, TA dapat dua-duanya, yang depan dan belakang. Ini TA, terus headset, headset juga dapat, headset dapat. Terusnya ini seat clamp, lalu ini jangkar karbon ya, karena ini poroknya karbon, jangkarnya harus itu sih. Ups, jangkar karbon ya dapat dari paketan frame-nya. Lalu ini yang paling penting, jangan sampai hilang karena di Indonesia jarang yang jual, malah nggak ada mungkin ya. Nih, DO untuk RD. Bentuknya aneh sih, jangan sampai hilang, ini nggak ada yang jual nih. Karena kemarin aku jual CX05, ininya hilang di jalan, wah pusing cari gantinya. Ada satu lagi nih, sekalian selain tadi brakes, terus bentuk tubing bawah ini sama jalur kabel. Nah yang aneh, CX07 ini nggak ada di web resminya Tsunami. Aku nggak tahu ya kenapa, apa mungkin palsu. Tapi kalau palsu, kenapa build quality-nya sama, dari warna, decal, emblem, bahan sama persis sama CX05. CX05 cuma dia ada di web resminya CX05 ini, yang nggak ada CX07 ini. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu sih. Mungkin apa belum launching apa kayak gimana? Tapi udah cukup lama sih. Aku udah sekitar 5 bulan yang lalu aku udah pernah nurunin CX07 ini. Tapi sampai sekarang juga persisnya belum ada. Nah, kesimpulannya hampir semuanya hampir sama sih menurut saya, cuma beda beberapa di sistem brakesnya, jenis brakesnya, yang satu postmount, yang itu flat mount, bentuk tubing bawah, jalur kabel, sama bentuk forksnya. Ini perbedaan dari CX07 sama CX05. Kalau dari ukuran si post, headset, terus jumlah bidon, itu sama semua sih, ukurannya sama ya, sama-sama ada TA juga. Menurut saya Tsunami Seaboard ini layaklah menjadi salah satu pilihan jika ingin membangun sepeda gravel yang nyaman, enak, bisa untuk touring. Salah satu pilihannya ya Seaboard CX05 ini atau CX07 ini. Untuk range harga biasanya pada jual sekitar 7,8 sampai 8,5 lah, beda-beda di setiap seller, beda-beda. Recommended sih untuk bergravel ya, seaboard ini lebih
nyaman sih menurut saya. Itu jalur Makadam enak, jalur menurun juga enak, nanjak juga ringan, nggak begitu rasa. Karena itu Tsunami Barat mengklaim bahwa Seabird CXE Tsunami versi Seabird itu adalah ring promoli terringan di dunia. Terima kasih dan menyaksikan YouTube Milok Tech. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.